Penampilan nyentrik dari Edgar Davids menjadi ikonik dan tidak bisa dilupakan. Pria Belanda keturunan Suriname ini kerap memakai kacamata setiap kali berlaga, bahkan nyaris tidak pernah melihatnya melepas kacamata tersebut dalam setiap pertandingan. Ternyata, ada kisah di balik penampilan nyentrik Edgar Davids tersebut. Semua berawal dari cedera mata yang dideritanya pada tahun 1995. Cedera mata itu berujung pada kondisi glaukoma, yaitu penyakit akibat peningkatan tekanan mata yang mempengaruhi saraf optik dan penglihatan. Saraf ini sangat penting untuk pesepak bola, karena itulah yang mengirimkan informasi visual ke otak. Oleh sebab itu, Edgar Davids menjalani operasi demi mencegah dirinya mengalami kebutaan. Singkat cerita, operasi itu berhasil dan penglihatannya kembali stabil. Meski begitu, kondisi matanya menjadi lebih lemah sehingga David harus memakai kacamata. Setelah itu, dunia terus mengenal Edgar Davids sebagai pesepak bola berkacamata serta rambut gimbal yang dikuncir. Davids lahir di Suriname pada 13 Maret 1973. Ia mengenal sepak bola sejak berusia 12 tahun saat bergabung bersama tim muda Ajax Amsterdam. Dengan bakat serta kemampuannya bermain cukup baik di lini tengah, ia berhasil naik dengan cepat dan berhasil melakukan debut bersama Ajax pada usia 18 tahun bersama tim senior. Selama berkostum Ajax, ia menjadi figur kunci permainan lini tengah klub yang bermarkas di Amsterdam Arena ini. Ia berhasil mengantarkan Ajax meraih titel juara Eredivisie selama 3 kali berturut-turut, juga berhasil mengharumkan nama Ajax di Eropa dengan menjuarai UEFA Cup pada tahun 1992 dan Liga Champions Eropa musim 94-95 saat Ajax masih berada di bawah asuhan Louis van Gaal. Namun, pada Liga Champions Eropa 1995-1996, mereka gagal mempertahankan gelar juara Liga Champions Eropa setelah kalah dari Juventus lewat drama adu penalti. Setelah tahun-tahun penuh kesuksesan bersama Ajax, dirinya mengikuti langkah trisula maut Belanda Ruud Gullit, dan Marco van Basten di ranah Italia bersama AC Milan. Namun yang didapat justru pengalaman menyakitkan pertama dalam karirnya. Milan saat itu sedang didera instabilitas, klub tersebut sedang morat-marit dari dalam. David selalu terlibat dua kali adu jotos dengan Alessandro Costacurta, satu kali di kamar ganti, dan lainnya di jalan yang disaksikan oleh Paolo Maldini. Bahkan dengan pelatih Fabio Capello, ia hampir meledakkan perang. Akhirnya atas saran Capello, klubnya Berlusconi itu memutuskan menjual Davids pada Desember 1997. Van Gaal yang ketika itu menukangi Barcelona ingin memilikinya kembali, namun kalah cepat dari Juventus. Sejak itu Davids merasa menemukan dirinya kembali dan merasa tenang dalam dekapan sang nyonya tua dari Turin tersebut. Bersama Juve, ia meraih gelar bergengsi seperti Scudetto Serie A, Piala Super Italia, UEFA Intertoto Cup. Ia hanya gagal meraih gelar juara Liga Champions Eropa pada musim 97-98. Di Juve, Davids berteman akrab dengan Zinedine Zidane, playmaker yang saat itu disembah gibol sedunia, dan itu terefleksi pula di lapangan. Menurut analisa Prozon, 90% umpan Davids mencapai kapten timnas Prancis itu. Duo mereka di lini tengah tidak tertaklukkan. Kenyataan itu membuat Capello menyesal tak kepalang. Setiap orang kadang membuat perhitungan yang keliru. Satu dari kesalahan saya adalah menyarankan untuk menjual Davids. Davids mekar menjadi kampiun dunia.
Dalam posisinya, dia adalah pemain terbaik dunia, sesal Capello. Bos pabrik mobil Fiat dan pemiara sinyonya tua Gianni Agnelli adalah salah satu pengagum berat David dan selalu menyebutnya dengan kesatria berkacamata. Sementara pers Italia banjir ungkapan memuja David. Dia pemain universal, maestro penekan yang tak kenal lelah, protagonis dari akselerasi dan menghancurkan. Hingga datanglah Carlo Ancelotti menggantikan Marcelo Lippi, Juventus pun guncang hingga akhirnya Ancelotti dipecat dan Lippi dipanggil kembali. Zinedine Zidane dibajak Real Madrid, perubahan besar terjadi di rumah sinyonya tua ini. David memasang taktik hendak menghabiskan kontraknya hingga 2004, kemudian dia bebas transfer dan bisa memilih klub mana yang ia suka. Juve mencium siasat ini, dia lalu dipinjamkan ke Barcelona. Ricard dengan senang hati menerima David untuk lini tengah Barca. Berkat kepindahan ke Catalunya, David pun tetap perkasa menempati posisinya di tim Doranya. Bahkan selama Euro 2004 di Portugal, tempatnya tak tergantikan, kecuali cedera atau sanksi menghalanginya. Ia juga berhasil mengangkat posisi Barcelona di La Liga. Pada akhir musim, Barca berada di bawah Valencia yang akhirnya menjadi juara La Liga. David pun ingin menghabiskan sisa karirnya di bawah asuhan Frank Rijkaard di Barca. Sayangnya, klub itu hanya berani memberi bayaran yang bagi David kurang menarik. Pilihan akhirnya jatuh ke Inter Milan, namun langkah itulah yang justru menenggelamkan dirinya. Ia seperti masuk kubur dan mungkin tak akan pernah bangkit lagi. Bahkan Marco van Basten tak memanggilnya ke timnas. Alasannya simpel, tak pernah bermain dan tak punya ritme. Tempatnya di The Oranye, kini ditongkrongi dan dilanzat. Jika David ingin hidup lagi dan berpeluang dipercaya van Basten untuk Piala Dunia 2006, dia harus secepatnya hengkang dari Inter. Agar ritmenya bisa kembali, selincah dan segarang seekor pitbull lagi. Semua orang memang tahu David ke Inter. Tapi setelah itu ia bagai hilang di telan bumi. Fisik mungkin iya, namun mental ia telah mati. Kesempatan berlaga tak kunjung diberikan, bos Inter masih memorati bahkan sempat menghiburnya. Kamu tahu hidup memang misteri, bisa jadi saat ini kamu tidak pas dalam perencanaan pelatih. Namun selanjutnya, kamu setelah dua kali bermain bisa menjadi amat penting. Pada laga Inter melawan Porto pada 2005, pelatih Roberto Mancini nampaknya hendak memberi kesempatan kepadanya. Ia dipanggil, namun dalam latihan terakhir kakinya terkilir. David mengutuk dan Mancini kembali menendangnya ke jurang anonimitas. Minggu sebelumnya dalam duel Serie A lawan Fiorentina, David malah tidak nampak dalam deretan pemain. Tak mudah memang mengurai apa yang sedang dihadapi pemain yang sukses dengan Louis van Gaal, pelatih yang membesarkannya di Ajax. Setelah semusim yang kelabu di Inter, ia pindah ke Inggris untuk membela Tottenham Hotspur. Di London Utara, ia kembali meraih kenyamanan seperti yang ia dapat saat membela Ajax dan Juventus. Ia menjadi pemain yang dicintai oleh supporter. Namun, ia gagal mengantarkan Spurs meraih posisi 4 di akhir musim. Selama 2 musim, ia hanya berhasil mengantarkan Spurs menduduki peringkat kelima. Setelah itu, ia kembali ke Ajax untuk 2 musim berikutnya sebelum bergabung dengan Crystal Palace. Lalu bergabung dengan Barnet di Ligue 2 Inggris atau setara dengan Divisi 4 menjadi pemain sekaligus pelatih.